Toke asam Jawa dia, toke pelbagai jenis sos. Dan saya mendapat info yang dia akan menghantar barang dia ke pasar raya dia. Itu dia! Itu dia! Itu dia! Itu dia selebriti yang kita cari! Ini dia! Ini dia! Amboi, kau memang tak kenal, eh? Apa ni, Kak? Saya kerja, Kak. Dia orang order last minute. Saya terpaksa hantar. Ha. Ah, cepat sikit. Ah, kat sana, letak sana. Okey. Van kau ke ni? Ni. Kak, saya dekat kilang saya ada 20 lagi lori. Ini emergency, Kak. Tak sempat. Kalau tak, saya pun tak tunggu ni, Kak. Semata-mata saya nak pastikan benda ni sampai je. Tak, masalahnya Syirah Rosli selamat ke duduk kat bawah ni panas ke? Tapi risau tok kayu ni. Ha? Aku risau tok kayu ni. Kan tiba-tiba kalau bang-bang. Selamat, 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 Kak. Selamat, selamat. Tak ada apa. Boleh, boleh. Tak, kan, saya jangan duduk. Ya. Boleh, boleh, boleh. Ini aset Syirah Rosli. Boleh, Kak. Boleh. Kan? Segala apa tu resipi-resipi untuk ketuk-ketuk Ramadan semua ada atas kepala ketuk ni. Ketuk apa lagi? Hari tu saya dah masuk. Dah ketuk. Saya tak nak lagi lah, Kak. Saya sibuk ni. Sibuk, sibuk. Cepat, cepat. Ha, sana. Lepas ni kita nak pergi sana pula, ya. Ha, bagi, bagi, bagi. Sis, macam ni lah. Saya kalau bulan puasa ni, saya memang tak cutik. Saya konsentrik dengan bisnes saya je. Sorry lah, Kak. Sebab malam nak pergi terawih lah apa semua. Tapi kita masak bukannya sampai sampai maghrib. Sis, hari tu sudah masak dah. Yang season yang dulu-dulu punya sudah masak dari ikan talapia. Itu cerita rasa selebriti lain konsep. Ini ketuk-ketuk Ramadan. Masya Allah. Nek, Nek, angkat, angkat. Tak ada masa, Kak. Busy, busy. Jom, jom, cepat, 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 cepat. Bangga, Syirah Rosli. Ketuk Ramadan. Ha, dia tak kira sibuk macam mana pun. Kalau dah namanya Syirah Rosli, tetap akan sampai juga akhirnya. Sampai. Ya? Sis tahu Izani sibuk. Sis tahu Izani punya bisnes sekarang meletup-letup. Ya? Alhamdulillah. Sis faham. Ya? Tapi walau bagaimanapun, bila Syirah Rosli terjah, belum pernah lagi artis katakan tidak. Ya, tidak dari segi luaran lah, sebab action lah. Kan sebab dah kaya. Kan? Tapi dalamannya, siapa tak nak keluar ketuk-ketuk Ramadan? Ketuk-ketuk Ramadan ni hanya artis yang istimewa dan yang popular je. Dan kami telah pun berada di Pasar Tani Prima Saujana Kajang. Di mana saya katakan tadi di sini terdapat banyak produk-produk tempatan. Ah, sekarang ni siapa nak masak dulu antara Izani dan juga Sis? Kosong lah. Dia tahu konsep. Tahu konsep. Kosong? Kejap. Yang apa? Macam mana? Yang macam mana? Saya kat kampung. Air, batu, cawan. Sesemilap macam mana? Cawan? Cawan. Cawan? Oh, diam kau. Mana ada orang main ozon pakai cawan? Okey, tak apa, tak apa. Okey, cepat. Tak kisah. Nak tengok bentuk cawan kau macam mana. Okey. Ozon. Ini apa benda? Ini burung. Ini batu. Satu okay. Saya. Okey, tak apa. Okey, menang dah. Ozon. Apa benda? Cawan. Okey, cawan. Kenapa ni apa? Ini air. Air. Air kat sungai. Okay. Udah mengalir okay. Macam tu. Kalau cawan. Kalau cawan dengan air. Cawan, lamna. Lamna, okey. Sama-sama. Okey, okay. Inilah okay. Penentunya, okey. Awesome. Apa benda ni? Ini ular. Apa benda? Hai. Ya, ayam menjerit toke dia ya. Okey, saya sekarang ini berada di gerai yang menjual ayam ya, ayam yang segar memang sesuai untuk sis masak ayam Citra. Ayam Citra ini sesuai untuk kita buat hidangan hari raya ataupun hidangan berbuka puasa. Jadi sekilo berapa harga? Kilo 760 sen. Apa ni bang nak bercakap ke? Apa ni bang? Untuk Syirah Rosli boleh. Ya. Allah terbaiklah. Okey, ada tahu ke kita buat rancangan apa kat sini? Tahu, ketuk-ketuk Ramadan. Rancangan masakan nombor berapa tu? Nombor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Kita masih lagi berada di Pasar Tani Prima Saujana Kajang di mana anda dapat lihat di belakang saya masih lagi ramai pengunjung-pengunjung berpusu-pusu datang untuk membeli juadah untuk berbuka puasa ataupun membeli bahan-bahan mentah untuk dimasak dibuat juadah berbuka puasa juga. Seperti saya hari ini, di atas meja ketuk-ketuk Ramadan hari ini penuh dengan pelbagai jenis bahan yang kita dapat di Pasar Tani Prima Saujana Kajang. Betul. Betul, sis. Jadi dapat ini, tak ini ayam yang kita pilih tadi tu. Ya, ini ayam yang kita pilih tadi di dalam ya, yang dah pun kita goreng bersama dengan sedikit garam dan juga kunyit. Ya, pastikan ayam itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan bila kita menggoreng pastikan apinya tidak terlalu besar ya, di mana luarnya masak, dalamnya tidak masak ya. Ini apa ni? Ini halia. Ini halia. Ya. Ini yang tulah, Elis.
Kau cakap kau nak ambil kerusuh nak masak dengan sis. Ayuh, Izani, tolong. Macam ni lah, sis. Why, chef saya tu dia aja yang potong kecil-kecil punya. Yang okay. Ni dia blend saya tak berapa pandai lagi. Ini halia, ini bawang putih. Okey. Yeah. Sis ada serai. Saya gunakan dua batang serai. Daun kari. Cili kering yang kita kisar. Selain daripada cili kisar tadi, sis gunakan kicap pekat. Ini kicap pekat? Ini kicap pekat. Okey, yang ini? Ini apa, sis? Ini lobak. Lobak? Lobak masin. Bukan. Salah, sis. Ini adalah gula Melaka yang dihiris. Senang cepat cairnya. Ada lobak manis tak pula. Tak ada. Sebab lobak asin pula. No, bila saya makan apa tu? Bubur. Bubur. Nampak macam ni je. Salah, sis. Kau kerusu dekat mana? Tak apalah. Kita teruskan lagi. Okey, yang ini adalah air. Air? Asam Jawa. Ya, pandai. Sebab kau ada niaga benda ni kan? Ada. Yang ini adalah kau jual tak benda ni? Benda lah pula ni. Ini apa? Ini krisik. Ya. Yes. Yang ini apa kalau kau pandai? Lengkuas. Ya. Yes, lengkuas. Ini bawang kan? Ya, bawang. Yes, bawang. Ini bayar ni, ini bayar ni. Ini lada. Salda, kau. Ini sebut ketumbar. Alam. Jintan manis dan juga jintan putih dan sedikit sebut ayam dan ketuk-ketuk. Ramadan. Buatlah sikit kakak. Tahulah puasa. Ketuk-ketuk. Ramadan. Buat kakak. Ramadan. Okey, senang saja prosesnya, Izani. Ya, yeah, ya. Yeah. Kita panaskan kuali kita. Okey, kita letakkan minyak. Ya, macam biasa. Ha, kita masak ni sebenarnya tak payah nak bersuka-suka sangat. Yeah. Dan jangan lupa mulakan dengan bismillah. Ya, selawat Nabi, insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, mesti masukkan serai. Resipi saya yang menggunakan serai, saya akan tumis serai dulu. Bila kita tumis serai itu, dia akan mengeluarkan satu aroma. Ya. Beza. Okey, kita masukkan daun kari. Daun kari ni banyak mana sis yang kita boleh letak ni? Suka hatilah. Ya, ikut sedaplah. Ikut cita rasa kita. Oh, wanginya sis. Masukkan bawang putih. Bawang putih. Halia. Apa lagi? Halia. Sedikit lengkuas. Lengkuas. Ya, lengkuas jangan banyak sangat nanti pahit, ya. Agak-agak. Seterusnya sis, apa saya nak tolong ambil ni? Apa dia? Okey, kita masukkan bawang. Bawang, ya. Bawang lebih tak apa. Bagus ya untuk kesihatan kita. Ya, iyalah tu kau untuk kesihatan kan. Mandai je kau kan sebenarnya bawang ni manis. Kalau anda di rumah nak rasa yang lebih pedas lagi, boleh tambahkan lagi dengan cili padi kalau nak pedaslah. Ya, ikut cita rasa masing-masing. Macam saya, menu. Macam resipi saya pula. Tiba-tiba tak sia-sia berkursus selama ni. Iyalah, kau kursus tapi kursus kau kan yang ada. Ya, okey, kita biarkan cili kita garing ya. Bila kita masak ayam citra ni, proses menumis tu agak lama sedikit kerana kita nak bahan-bahan kita tu garing dengan sempurna. Masukkan sedikit sebut ketumbar. Okey, kalau anda rasa anda suka lebih, boleh letak lebihlah ya. Sedikit sebut ayam. Sikit ya. Kita terpaksa selalu kita gaul ya supaya dia tak hangit. Itu sebenarnya ya. Okey, kita masukkan kicap manis. Kicap manis. Okey. Letak sikit kicap pekat untuk warnakan dia. Okey. Kita letakkan sikit gula Melaka. Bukan tu ya? Bukan lobak asin. Bukan. Kacau lagi. Kita masukkan susu sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau lagi, Zani. Kita masukkan ayam. Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seko tadi ni? Kita masukkan lagi susu. Okey. Kita tunggu dia agak kering sedikit dan bolehlah kita campurkan sedikit garam dan juga air asam jawa berserta dengan keripik ketumbar telur. Saya dan juga Izani masih lagi berada di Pasar Tani Prima Saujana Kajang dan yang di belakang saya merupakan pengunjung-pengunjung setia Pasar Tani di sini dan juga peminat-peminat ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk-ketuk! Ramadan! Masakan masakan nombor berapa? Nombor satu. Nombor satu, alhamdulillah. Nombor satu. Jangan lupa ya. Anti. Wah, dan jangan lupa dapatkan buku Ketuk-ketuk Ramadan 2011 untuk anda dapatkan resipi saya hari ini yang dah pun terhidang di sana. Ya. Ayam citra. Ya. Terima kasih kepada Zarina Zainuddin kerana berkongsi resipi ini bersama dengan saya. Dan resipi ini saya tujukan khas kepada penonton-penonton setia Ketuk-ketuk Ramadan dan juga pengunjung-pengunjung Pasar Tani Prima Saujana Kajang Ketuk-ketuk Ramadan. Ah.
Kak Jan, Kak Jan, nak giliran Izani untuk masak. Boleh ke masak ni? Ay, boleh, sis. Jangan dulu ikan talapia tu. Walaupun agak ke laut, tapi kali ini saya dah advance dah. Saya akan pilih ikan bawal. Ikan bawal, Kak. Memanglah dia tukar ikan bawal sebab dulu dia buat ikan talapia. Hancur ke laut sebenarnya. Tapi dia dah kini, dia lain. Dah lain. Dah lain. Okey. Izani nak pakai ikan apa ni? Assalamualaikum, Abang Mama. Assalamualaikum. Wah, abang ramai yang penyanyi rock, ha? Ya ke? Abang tahu ke saya dan juga Izani, pelakon popular dan juga ahli perniagaan berjaya ni buat rancangan apa hari ini? Ketuk-ketuk Ramadan. Rancangan masakan berapa, bro? 21. Okey, Izani nak pilih ikan bawal katanya. Ini bawal hitam mana? Bawal hitam. Okey, harga dia macam mana hari ini? RM24. Nak bersih, ya? Memang nak satu ekor tak payah potong? Siap. Harga dia RM12. RM12 apalah sangat kalau kita nak masak untuk disajikan kepada keluarga tercinta, kan? Apa nama jualan kau ni? Nama dia ikan bawal bersos Izani. Rosli, jangan pandang rendah pada saya. Jangan ingat saya tak tahu masak. Akak ingat, saya tahulah ayam tadi memang sedap. Tapi kenapa akak tengok macam first saja resipi ni? Sebab saya memberi keutamaan kepada orang bujang. Kita jangan lupakan orang bujang, Kak. Okey. Kalau apa dulu? Ikan talapia. Sekarang tak ada. Bukan ikan talapia lagi dah. Dah upgrade dah. Ini kita panggil ikan bawal. Ikan bawal ini kita dah siang. Kita masukkan garam halus, ya. Lepas tu kita panaskan api, kita masukkan apa minyak, kita goreng. Okey, kita letak sebelah. Saya tunjukkan ramuan yang kita akan gunakan. Bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kicap manis Izani. Bahan yang seterusnya, sos tiram Izani. Yang seterusnya, sos tomato Izani. Dan yang ini adalah sos cili, ya. Juga sos cili Izani. Seperti biasa, boleh dapati di hypermarket yang terkemuka. Okey, ya, yang seterusnya, Kak. Yang seterusnya, bawang putih, ya. Ini halia untuk kita tumis, ya. Bawang, ya, untuk kita tumis. Nampak simple dan nampak tak sedap. Tak apa, tak apa. Ini cabaran. Cabaran untuk saya selama 10 minit. Kita panaskan api. Ini, ya. Ini minyak masak. Macam mana buat ni, Kak? Tuang je. Tuang je. Kata terror sangat baju. Jangan banyak sangat, ya. Kita jaga kesihatan kita walaupun kita bujang, ya. Kau bujang ke? Tak, penonton. Okeylah. Ingatkan dah kahwin mengaku bujang. Kenapa? Pula. Kau cakap apa? Tak ada lah, Kak. Ni saya nak masuk ni. Nak masuk bahan-bahan ni. Ni nak masuk bahan-bahan ni. Bang, kenapa kau suruh poket kau? Nak masuk bahan-bahan ni. Selepas itu... Kau tak puasa ke? Benda? Apa? Handphone. Resepi tu dekat kertas. Apa benda yang dia buat? Dia tak puasa ke? Cucu dia makan ke? Resepi dalam poket. Agak-agaklah Izani. Yang katanya dah berkerusus. Dan bahan-bahan yang terdapat. Dah padahal. Nak si baca kan ke? Okey, mayangkan halia dan tumis segala bawang-bawang yang ada. Kita masukkan ini, ya. Kesiannya. Bawang putih, bawang besar, halia. Ini bawang putih, ya. Bawang putih yang telah dihiris, ya. Yang telah dihiris, ya. Jangan tak iris pula. Ini bawang, ya. Kita kaul, kita kaul, ya. Apa benda tadi tu? Agak-agak. Yang katanya dah bersedia. Kata dia tadi dah bersedia menyahut cabaran Sheila Rosli dan rancangan masakan nombor 1 Malaysia ketuk-ketuk Ramadan. Ya. Belum garing lagi, ya, Kak, ya? Maknanya sebelum kita masukkan apa bahan-bahan tadi, kita kena pastikan dulu bawang dan juga halia ni dia agak keperang-perangan. Kekuning-kuningan. Betul ke ni? Kau punya resipi cuma cek betul? Betul. Ini dah tulis kat sini macam tu. Terima kasih, ya, Cik Izara Hidros, bapak saya. Okey, dah boleh masuk. Kita masukkan dulu ini cili, ya. Belum saya suruh. Belum disuruh dah dimasukkan air. Alhamdulillah. Masih.
kau dah tersilapkan. Habis kau nak biarkan sos kau hangit. Dan seterusnya, sos tomato ya. Masukkan juga dua. Sos siram. Satu cukuplah ya. Dan cili. Cili pula. Kau punya confident tu. Dan juga kicap lemak manis. Yeah. Kita masukkan air sebab kan kita tengok ikan nampak besar kan, jadi nanti kuah tak cukup pula ya. Kita tak naklah macam ayam yang bukan lekat tu kan. Hey, kau ngata ayam citra ke? Biadab. Lama tak jumpa biasalah kan. Biar dia mendidih ya. Dan kita taburkan kuah ni di atas ikan ya. Di atas ikan. Okay, pandai. Ya, anda jangan ke mana-mana, terus bersama saya dan juga Izani ketuk-ketuk Ramadan. Resipi ini khas untuk kepada yang bujang-bujang di luar sana. Tapi kalau yang bukan bujang pun, yang mana suri rumah tangga yang agak tak sempat ya, nak sediakan bahan-bahan yang banyak-banyak macam-macam yang tadi-tadi itu, ini yang simple. Ya, cuba dulu. Tapi kalau dah rasa bahan-bahan dah cukup, boleh cubakan yang tadi. Ya? Yang kat Cilar itu memang sedap. Dan ikan ni pun nampak sebenarnya memang menyelerakan. Alhamdulillah, betul Kak Cilar Rosli. Silakan. Dengan rasminya, inilah dia. Ikan bawal bersos Izani untuk ketuk-ketuk Ramadan. Hai, daripada tahun lepas ni saya cuba dapatkan Izani. Cuba terjah dia, cari. Tak jumpa, alhamdulillah. Rezeki ketuk-ketuk Ramadan 2011 dapat Izani memeriahkan dapur ketuk-ketuk Ramadan hari ini dengan juadah yang cukup istimewa, ikan bawal bersos Izani. Terima kasih Izani. Terima kasih banyak-banyak. Kalau kata sis mengganggu tugas harian Izani hari ini ya. Tapi yang penting kita masak ni, kita kongsi ilmu kita dengan penonton. Betul, ini betul. Ibadah. Ibadah Kak, betul. Ibadah. Betul. Dan jangan lupa mencuba kedua-dua resipi ini, dan andai kata anda tidak sempat menyalin resipi ini, dapatkan buku ketuk-ketuk Ramadan 2011. Siapa agaknya yang akan jadi mangsa si esok? Huh? Nak tahu ke? Nak tahu, kenalah tengok ketuk-ketuk Ramadan. Kenalah tengok. Kenalah tengok. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi ketuk-ketuk Ramadan.